Nama saya Frederick Daniel Saudale, SPT. Saya sebagai koordinator penyuluh Kecamatan Molava, dan saya berterima kasih kepada Pak Ansi yang sudah membantu kami dalam kegiatan BIMTEK ini, sehingga kami terus diasah, kami terus dikasih peluang untuk meningkatkan kualitas diri kami, untuk kami mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para petani di lapangan. BIMTEK ini supaya meningkatkan kualitas pelayanan kami. Jadi senantiasa memberikan kami ruang dan waktu untuk meningkatkan kemampuan kami, untuk kami bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada petani. Untuk para petani di NTT, agar di dalam melaksanakan kegiatan usaha harus dilalui dengan analisa usaha, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana usaha itu berjalan, untung atau rugi. Kalau usaha itu rugi, berarti kita hentikan, kita ganti ke usaha yang lain yang lebih menguntungkan. Harapan saya anak-anak muda NTT, kaum milenial ini juga menjadikan pertanian sebagai masa depan mereka. Saya ingin sampaikan kepada anak-anak muda NTT, ya jadilah petani, tidak usah malu-malu. Karena banyak cerita sukses anak-anak muda di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan yang kemudian bisa berhasil ketika bertani. Ya, tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan, tidak ada keberhasilan dan kesuksesan tanpa upaya keras dan kerja cerdas. Saya ingin sampaikan anak-anak muda, menjadi petani itu adalah profesi yang mulia, karena kalian akan memberi makan kepada seluruh penduduk di Indonesia hari ini di angka 280 juta. Nah, tentu PR besar bagi Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Komisi 4 adalah memikirkan tentang bagaimana ya memberikan dukungan konkret kepada anak-anak muda kita, sehingga mereka itu melihat hal-hal baik, hal-hal yang punya manfaat, terutama secara ekonomi dan kesejahteraan, jika mereka terjun dalam bidang pertanian. Saya kira dengan hadirnya sekolah-sekolah kejuruan seperti SMK vokasi ya, yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian seperti SMK Pertanian Pembangunan di Lili di Kabupaten Kupang, ini bisa menjadi sebuah wadah pembelajaran bagi anak-anak muda kita untuk mempersiapkan diri secara baik menjadi para petani. Bertani itu butuh pengetahuan, karena itu edukasi, pelatihan, pendampingan itu menjadi kata kunci, sehingga kemudian anak-anak muda kita bisa berdaya dalam sektor pertanian. Semangat, maju, mandiri, dan modern. Harapan saya dengan pernyataan Bapak Ansi Lema ini selaku anggota Komisi 4 DPR RI di Jakarta menjadi satu motivasi bagi anak-anak khusus generasi milenial di dalam mengisi diri mereka materi-materi yang potensial, meningkatkan kompetensi diri menjadi petani milenial yang mandiri dalam rangka mewujudkan kewirausahaan muda pertanian di bidang mereka. SMK PP Negeri Kupang super. Pertanian maju, mandiri, modern. Ansi Lema, nelayan, tani, ternak, merdeka.